Pantauan di Bandara Sultan Taha Jambi, wali kota dari berbagai daerah se-Indonesia silih berganti berdatangan. Selain wali kota, juga tampak sejumlah rombongan masing-masing kota yang akan mengikuti agenda Apeksi ini. Dari kalkulasi panitia, Apeksi ini akan dihadiri oleh 5.000 tamu dari seluruh Indonesia. Hingga H-1 sudah 4.000-an tamu yang konfirmasi kehadiran. Wakil Ketua Panitia Apeksi Muhlis mengatakan, menurut data Sekretariat Apeksi, terdapat beberapa wali kota yang tidak hadir dalam Apeksi kali ini, seperti Wali Kota Jakarta Pusat, Wali Kota Surabaya, dan Wali Kota Tomohon. Namun dari total 98 wali kota peserta Apeksi, sudah 91 wali kota yang memastikan hadir. Yang hadir 91 kepala daerah atau wali kota, yang tidak hadir ada 7, itu dikarenakan Provinsi DKI Jakarta mengutus hanya 1 wali kota karena kota administratif. Yang kedua yang tidak hadir adalah kota Tomohon dan kota Sorong di Jayapura, nah di Papua. Artinya dari 91 kota termasuk kota Jambi, saat ini sudah berkumpul hampir lebih kurang 3.000 peserta untuk mengikuti. Terkait dengan desas-desus majunya Wali Kota Jambi Sharif Fasya sebagai Ketua Apeksi periode 2016-2021 dalam Munas kali ini, dirinya siap maju jika memang didukung oleh seluruh wali kota yang ada di Komisaris Wilayah atau Komwil 2. Sebagaimana aturan yang ada, calon yang berhak maju jika didukung Komisaris Wilayah atau Komwil. Untuk diketahui, Kota Jambi tergabung di Komwil 2 bersama dengan 9 kota lainnya, yakni Sungai Penuh, Pangkal Pinang, Kota Prabu Mulih, Kota Palembang, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kota Bengkulu. Biasanya kita nanti itu diusulkan oleh ketua-ketua komwil, ada 6 komwil, siapa-siapa nanti wali kota-wali kota yang memang berpotensi untuk calon-calon pemimpin nanti. Jadi tidak serta-merta kita mau mencalonkan, tidak. Tapi paling tidak nanti ketua-ketua komwil lah nanti yang mengusulkan si A, si B, si C. Nah kalaupun nanti wali kota Jambi saya diusulkan, ya saya siap. Insya Allah. Arman Mandaloni, Jambi TV.